Gubernur Jambi Al Haris menghadiri langsung pelantikan 70 anggota DPC Abdesi Kabupaten Sarolangun tahun 2023-2028. Al Haris berpesan agar organisasi ini dijadikan sebagai wadah untuk memajukan desa. Pelantikan DPC Abdesi Kabupaten Sarolangun periode 2023-2028 dilakukan pada Rabu malam di Gedung Aula Abadi Sarolangun. Pelantikan 70 orang DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi ini disaksikan langsung oleh orang nomor 1 di Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris. Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Abdesi Provinsi Jambi ini juga dihadiri Forkompimda Kabupaten Sarolangun, para kepala OPD terkait pemerintah Provinsi Jambi, Ketua Abdesi Provinsi Sumatera Selatan, anggota DPRD Provinsi, serta para tamu undangan lainnya. Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris juga mengatakan, Abdesi menjadi wadah bagi para kepala desa khususnya di Kabupaten Sarolangun untuk saling berbagi demi membangun desa yang lebih maju, sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial saja. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk bersama-sama membangun desa bersama Abdesi. Tidak hanya mereka seremonial saja kegiatannya, tapi mereka juga ke depan mempunyai daya saing yang terutamanya mereka desa-desa ke depan sebagai emang kita desa-desa mesti maju ke depan. Sehingga intinya pemerintah lebih enak membangun Indonesia ini ketika desa sudah maju semua. Dengan dilantiknya DPC Abdesi Kabupaten Sarolangun periode 2023-2028 juga diharapkan memiliki visi yang benar-benar dapat membantu para kepala desa khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM kepala desa berikut perangkat desa baik dari segi pembangunan, inovasi, serta pengetahuan hukum. Sehingga ke depan tidak ada lagi kepala desa yang tersandung permasalahan hukum. Surya Abadi, Jambi TV.